sudah melewati, melampaui 17 Ramadan dan besok adalah 18 Ramadan. Semoga Ramadan yang sudah kita jalani selama 17 hari benar-benar mampu menempa diri kita, fisik kita, spiritual kita, sehingga menjadi insan yang benar-benar mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bukan hanya mulia di hadapan Allah, kalau di hadapan Allah aja mulia, apatah lagi di hadapan manusia seluruhnya. Baik, -baik sekalian yang saya mulakan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrur Ramadanalladzi unzila fihil Qur'an hudallinnas wa bayyinatiminal huda wal Qur'an. Yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an petunjuk bagi manusia dan petunjuk penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang baik dan yang batil. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang saya muliakan karena Allah, pemirsa semuanya, kemuliaan Ramadan itu sangat sempurna. Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang merupakan kabar, kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Al-Quran itu adalah petunjuk hudan, petunjuk tentang hidup dan kehidupan, petunjuk untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang bahagia. Bahagia dengan Al-Quran itu bukan hanya cerita tentang akhirat, tapi bahagia dengan Al-Quran itu juga di dunia ada keseimbangan. Al-Quran adalah sumber kebahagiaan. Sumber ilmu pengetahuan, sumber segala sumber dalam kehidupan ini, orang ingin bahagia. Caranya lah dengan Al-Quran, ringkasnya adalah bahagia itu dengan membaca Al-Quran. Meskipun kita susah membaca Al-Quran, itu akan ada kebaikan. Kalau seandainya kita susah tetapi kita niat belajar, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang berlipat. Para pemirsa sekalian, kita sudah sama-sama tahu dalam sebuah riwayat dalam sirah nabawiyah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dua tahap. Tahap yang pertama adalah dari Allah, kemudian dari Allah Mahfuz, diturunkan ke langit dunia. Dari langit dunia, baru Al-Quran secara berangsur-angsur, secara bertahap diturunkan wahyu itu kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa berangsur-angsur Al-Quran itu diturunkan? Kembali ke konteks awal. Al-Quran adalah petunjuk. Menunjuki manusia. Sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dan peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu merepresentasikan pengaplikasiannya, kesempurnaannya meskipun sudah melewati masa Rasulullah SAW sampai hari ini meskipun Al-Qur'an yang sudah diturunkan 1445 tahun yang lalu masih relevan atau masih relate dengan kondisi kekinian. Islam Al-Qur'an itu sangat adaptif dengan apapun perubahan yang ada. Selalu ada solusi dari Al-Qur'an. Benar adanya solusi itu didapatkan dari penjabaran dari penafsiran para mufassirin-mufassirin para alim ulama yang bersumber dari ya riwayat hadis dan penjelasan penjelasan dan kita insya Allah bisa mengambil ilmu yang begitu luar biasa. Semoga momentum Ramadan ini kita benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal semaksimalnya. Benar-benar menjadikan Al-Qur'an petunjuk. Bukti real sederhananya adalah kita mendekat kepada Al-Qur'an. Orang yang mendekat ke Al-Qur'an maka dia akan mulia. Orang yang menjauh dari Al-Qur'an maka kehidupannya akan berantakan. Meskipun dia seolah-olah mendapatkan kebahagiaan tapi kebahagiaannya itu semu. Suatu waktu dia akan mengalami kondisi yang tidak stabil dalam hidup dan kehidupannya. Semoga momentum Ramadan ini kita bercita-cita dan bersungguh-sungguh untuk bisa giat membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, lebih-lebih lagi kita bisa mengamalkan Al-Qur'an sehingga dia akan menjadi penyembuh jiwa kita dan menjadi petunjuk jalan hidup dan kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.